Katanya ada waterpark di tengah hutan. Di sini proses terbengkalainya, guys. Mungkin ini dulu bekas kolamnya. Lihat nih, ada penampakan dari drone. Di situ tadi, guys, ada yang manggil-manggil aku. Heh? Itu. Udah siap, Rek? Udah, Jadi guys, rencananya hari ini aku mau cari lokasi syuting yang serem. Katanya ada waterpark di tengah hutan. Kalian belum pernah lihat kan waterpark di tengah hutan? Ayo, kita lihat sama-sama. Yuk. Berdua aja, Rek. Harusnya Bian sama Arya. Jam segini gak datang-datang. Kita tinggal aja. Ini masih telat mereka, guys. Yuk. Yakin, Rik? Berdua aja. Yakinlah. Kenapa? Kamu gak berani? Beranilah. Siapa takut? Yuk. Ini mereka, Rik. Baru datang. Maaf ya, aku telat. Maaf, Lek. Kebiasaan banget sih kalian, telat terus. Iya maaf Ri, tadi aku lagi make up. Maaf Ri, tadi aku ketiduran. Ngapain kamu berhenti tadi Ri? Hari kita tinggal aja mereka. Gak boleh gitu dong Saputra. Baru telat sekali. Kemarin kamu juga telat. Kemarin sekali, sekarang sekali. Maaf. Oh ya Ri, kita jadi gak ke tempat yang serem itu? Jadilah Arya, buktinya ini udah berangkat. Nanya lagi. Jadi guys, sekarang kita mau menuju ke tempat yang seram. Waterpark di dalam hutan. Udah tahu. Udah Ari bilang tadi. Kamu kemana aja sih? Makanya jangan suka telat. Tahu nih suka telat. Kamu kan juga suka telat. Diam. Udah telat, ribut pula. Lagian ya di lokasi syuting ngapain ke tempat serem sih? Ke mall kak. Riri, berhenti. Kita turunin aja dari sini. Udah, aku udah berhenti nih. Turun. Nggak turun, Mian. Turun. Nggak, Ri. Aku cuma bercanda. Aku suka kok ke tempat yang serem-serem. Hanya dia. Padahal aku berhenti karena macet nih, guys. Buat kalian yang penasaran dan belum tahu lokasi seperti apa, makanya ikutin terus guys, seperti apa sih seremnya. Lokasi yang kita tuju udah dekat guys, di sebelah kita ada pantai. Ini lokasinya guys, di kiri. Kita sudah sampai di lokasinya guys. Bangun! Ya? Udah, yuk turun. Jadi seperti ini lokasinya guys. Lihat tuh. Ada kolam terbengkalai. Sini juga ada guys. Ada hiu. Paus. Ada paus. Di situ perosotannya guys. Ih, serem banget ya. Penakut sih. Emang kamu enggak? Di sini proses terbengkalainya, guys. Mungkin ini dulu bekas kolamnya. Lihat, guys. Lihat. Ada kura-kura. Kayaknya dulu bisa ngapung nih. Bisa dinaikin sama anak-anak. Kalau udah kayak gini tempatnya, enaknya kita bikin konten apa ini guys? Komen di bawah. Kita bikin konten mukbang di tengah hutan, Ri. Tolong. Woi bocah, jangan jauh-jauh, ntar hilang. Kita meluncur. Wah. Kita telusuri lagi guys. Turun Arya.
Hati-hati guys. Eh Riri, bantuin aku dong Riri. Aku gak berani Riri. Ayo guys, kita nyebrang. Lihat tuh guys, ada rumah terbengkalai. Nah, di sini kita cocok bikin konten zombie. Kita kejaran dari zombie. Sekarang kita bikin konten apa nih, Ri? Gimana kalau kita bikin 24 jam di dalam hutan? Belum ada persiapan. Buru ikut. Eh, Sautra mau kemana? Lah, mana dia guys? Woi, kenapa Sautra? Jangan jauh-jauh Sautra, dekat-dekat sini aja. Ri, kok bulu kuduk merinding ya? Udah, gak apa-apa. Yuk, kita lihat sebelah sana lagi. Kita sudah dapat lokasinya guys. Mungkin kita mau camping di sini. Wih, asik tuh, Ri. Tapi jangan sekarang ya, Ri. Iya, bawel. Siapa tuh? Siapa sih, Putra? Siapa sih? Itu, Ri, ada cewek. Udah. Mungkin orang lain tuh. Yuk, guys. Kita cari lokasi lagi. Putra. Mana sih? Jangan jauh. Awas ya, kalau kenapa-napa. Biarin aja gitu. Di situ tadi guys, ada yang manggil-manggil aku. Heh? Itu. Misi. Lihat enggak? Misi. Kok ada? Itu dia pergi malahan guys. Dari kenapa emangnya? Perasaanku gak enak. Emang kenapa? Udah Rik, kan udah dapet lokasi. Yuk kita balik. Ayo yuk balik yuk. Yuk balik Bian, balik. Gak tahu guys, kenapa tiba-tiba ada yang ngajak balik. Dia kan anak indigo. Udahlah guys, kita juga udah dapat lokasi. Ayo kita balik. Woi, ada orang tuh. Mana dia? Ih, siapa tuh? Udah, yuk balik. Ya, siapa emangnya tuh? Udah, balik cepetan. Tunggu, Rik. Saputra. Iya, tuh, Saputra. Kan? Bener. Hilang tuh anak. Yaudah. Aku lihat dari drone. Pegang dia. Udah aku bilang, guys. Jangan jauh-jauh. Hilang kan jadinya. Aduh, di mana sih Saputra? Masuk. Itu kolamnya, Rik. Masuk, udah kelihatan. Ya udah. Sekarang kita coba masukin hutan, guys. Kita naikin drone-nya. Siapa tuh di rumahnya, Ri? Siapa tuh, Ria? Baju merah. Hilang. Jangan-jangan itu yang tadi kita lihat, Ri. Aduh. Sutra mana dong? Ke situ, Ri. Ke prosotan. Prosotan. Tadi dia main prosotan. Yaudah. Mau cek. Cewek itu lagi, Arya. Aneh banget guys cewek itu. Hilang lagi. Kemana aja sih? Bikin panik
kita aja. Udah aku bilang jangan jauh-jauh. Lihat nih ada penampakan dari drone. Ambil ya, kamu turunin. Yuri. Udah, kamu duluan aja masuk mobil. Bian, lihat Bian. Loh, cuma Saputra. Arya, sini dulu Arya. Kenapa? Lihat nih. Saputra. Terus yang tadi itu siapa dong? Pulang. Orang tadi itu gak bawa kamera gini, Ri. Maksudnya gimana sih? Cepat, pulang. Cepat. Drone-nya, Ri. Ambil di sana, Arya.